ingin saya sampaikan, ini adalah mufrad. Mufrad mudzakkar, mufrad muannas. Yang ini adalah musanna. Mudzakkar, musanna, muannas. Yang ini jamak mudzakkar dan jamak muannas. Nah, kalau kita menemukan kata, maka silakan ubah ke formula ini. Kata apapun. Nah, tetapi ketahuilah, khusus untuk formula jamak mudzakkar, ingat ini adalah mudzakkar, yang ini jamak. Khusus untuk formula jamak mudzakkar, sesungguhnya polanya banyak. Pola untuk jamak mudzakkar polanya banyak, tidak hanya una. Kalau yang lain-lain tidak ada perubahan. Tetapi untuk pola jamak untuk mudzakkar polanya banyak, bukan hanya una. Sebagai contoh misalnya, kata tobibun, dokter. Tobibun, tobibani. Nah, kesini tobibatun, tobibatani, tobibatun. Nah, untuk jamaknya mudzakkar, untuk jamak mudzakkarnya tobibun tidak tobibuna, tapi menggunakan pola yang lain, yakni atibba'u. Contoh yang lain, kata ustazun, guru. Ustazun, ustazani. Ustazatun, ustazatani, ustazatun. Tetapi untuk pola jamaknya, jamak mudzakkar, itu tidak ustazuna, itu salah. Tetapi asatidu. Contoh yang lainnya lagi, misalnya kata waliyun. Waliyun. Waliyun, waliyani. Waliyatun, waliyatani, waliyatun. Tapi pola jamak mudzakkarnya bukan waliyuna, tetapi auliya'u, dan seterusnya. Kesimpulannya, khusus untuk pola jamak mudzakkar, sesungguhnya polanya tidak satu, melainkan banyak. Tidak hanya una, tetapi ada pola-pola yang lain. Segitu dulu, ma'an najah. Sekolah Arab Digital adalah kabar gembira sekaligus solusi bagi mereka yang ingin menguasai bahasa Arab dari dasar hingga pintar untuk semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, dan umum. Syarat kompetensinya cuma satu, asal sudah lancar membaca Al-Quran. Sekolah Arab Digital sistematis, bertarget, dan mudah. Sistematis artinya bertahap, dari materi-materi sederhana dan mudah hingga materi-materi lanjutan. Bertarget artinya memiliki target-target yang jelas dan mudah, artinya disampaikan secara mudah, mudah dipahami, mudah dicerna, dan aplikatif. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital, Arabiah Center.